Informasi menarik lainnya, Saudara, aplikasi Sistem Informasi Harian Terpadu atau SIRINDU yang diciptakan Rumah Sakit Umum Daerah KRMT Wongsonegoro menyabet penghargaan Top 5 Inovasi Pelayanan Publik di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Aplikasi SIRINDU merupakan salah satu inovasi untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Penghargaan Top 5 Inovasi Pelayanan Publik diterima langsung oleh Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu, mewakili Rumah Sakit Umum Daerah KRMT Wongsonegoro. Menurut Wali Kota yang akrab disapa Mbak Ita itu, aplikasi SIRINDU atau Sistem Informasi Harian Terpadu merupakan salah satu inovasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Salah satu bagaimana Kota Semarang ini berkomitmen untuk selalu melakukan inovasi-inovasi yang tadi sudah menjadi arahan dari Bapak Menpan RB. Tapi memang inovasi-inovasi itu yang tidak banyak, tetapi menjadi satu sinergi atau kolaborasi dari berbagai OPD. Yang kita harapkan memang saya meminta untuk sekarang ini menyederhanakan banyaknya inovasi-inovasi sehingga menjadi jumlah yang sedikit, tetapi justru untuk memaksimalkan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Aplikasi SIRINDU merupakan inovasi dari pelayanan ICU RSUD KRMT Wongsonegoro berupa kondisi terkini pasien di ruang perawatan intensif yang diberikan melalui pesan otomatis WhatsApp dan terintegrasi dengan sistem informasi rumah sakit. Keberadaan aplikasi SIRINDU diharapkan dapat mengurangi kecemasan keluarga pasien yang tidak dapat menunggu langsung pasien dengan perawatan khusus dan intensif. Tim Liputan, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.